yang tadi kita sudah beritakan, kita mempunyai kabar yang hits banget nih dari Judika yang akan segera go internasional. Yes, nah kira-kira ada project apa nih dari Judika nanti akan kita hantarkan untuk Anda. Tapi berita ini juga menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Tapi jangan sedih ya, karena kita akan kembali lagi nanti di Insert Today pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di TransTV, milik kita bersama. Happy weekend! Sejak pertama bertemu, terbayang senyum dari matamu. Penyanyi bersuara merdu Judika Nalon Abadi Sihotang atau yang akrab dengan nama panggung Judika terbilang sudah mencapai puncak karirnya dalam mengarungi industri musik tanah air. Tak sampai di situ, baru-baru ini Judika tengah bekerja sama untuk mengisi soundtrack pada sebuah produksi sinema elektronik di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Pria yang mahir menyanyikan lagu Melayu ini tak segan menerima tawaran tersebut. Tak tanggung-tanggung, suami dari Duma Riri Silalahi ini menggandeng Sheila Hamzah sebagai rekan duet yang juga berasal dari negeri jiran. Ya, lantas mungkinkah ini adalah awal mula Judika merambah kancah internasional? Dan bagaimana sosok Sheila Hamzah di mata sang pelantun cinta karena cinta ini? Sheila nih. Karena sekarang zamannya juga udah sosial media, jadi banyak yang dulu yang DM terus tag dia nyanyi laguku IG aku gitu. Waktu itu dia nyanyi bukan dia tapi aku pakai gitar. Terus aku suka suaranya karena apa ya, timbrenya tuh enak, husky, terus renyah gitu, meneduhkan jadi. Ketika penawaran diajukan pria 41 tahun ini, Sheila yang ditunjuk menjadi rekan duetnya pun dengan senang hati menerima ajakan Judika. Ada tawaran untuk bikin duet untuk soundtrack satu sinetron di Malaysia. Iya, betul. Terus ya udah, aku bilang coba cek si itu bisa nggak gitu, Sheila. Ternyata nggak tahu, tiba-tiba kemarin juga aku nggak. belum jelas-jelas, terakhir dia bilang udah oke, Sheila silakan bisa gitu. Sheila bilang silakan. Layaknya pasangan jarak jauh, proses rekaman keduanya pun dilakukan di negara masing-masing. Tentu jarak bukanlah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Judika dan Sheila. Kita rekamannya sih udah kayak Agnes sama Michael Bolton itu beda, padahal kita nggak terlalu jauh gitu. Kita sih pengennya barengan, cuman memang kondisi nggak mungkin kan. Tapi karena aku udah kenal dia lewat ya secara pribadi juga udah pernah ketemu, udah tahu dia nyanyi gimana, ya udah aku tinggal gampang aja kan. Gampang, tinggal aku isi apa yang dia udah buat. Dan aku sih suka hasilnya. Judulnya apa? Tentang rahasia. Kalau lagu ini sebenarnya sih karena lebih ke bahasa Melayu lah ya, kita juga ngerti. Tapi bahasanya ada beberapa yang kayak kalau Indonesia karena dan kerana gitu kan. Betul. Terus betul. Tentang rahasia. Rahasia bukan rahasia. Kalau rahasia. Di Indonesia kan rahasia. Iya. Karena meski terpaut antara Indonesia Malaysia, kedua penyanyi bersuara emas ini tetap berhasil menampilkan suara emas mereka. Di sini. Ini langsung. Langsung, makanya tadi pas syuting video klipnya juga kita ada beberapa yang, ya kan kita rekamannya masing-masing. Ada beberapa yang kita harmoni tuh, kita samain mulutnya. Tapi ya itu karena memang waktu kita rekaman kan pengalaman itu ngajarin banyak hal juga. Gimana kita ngambil nafasnya, terus kita dia seperti ini. Terus ya kita kayak berkenalan tanpa harus bertemu gitu. Single dulu, nanti kita lihat ke depannya bisa aja. Karena dia udah ke China dulu, dan aku ada rencana juga kan. Aku suka poin lagu-lagu Mandarin juga. Kalau dia bisa bahasanya, jago. Iya bisa. Tuh, jadi nanti mana tahu kita bisa bikin duet lagu Mandarin malah. Iya, boleh. Dari bahasa Melayu, kita bikin bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Boleh. Jadi kita expand ke sana. Yes.